SARS-CoV-2 ini bisa berada pada beberapa tempat, misalnya di gastrointestinal, kemudian berada di apa namanya, di ginjal, itu karena adanya ACE2, berikatan dengan ACE2. Dia berikatan dengan ACE2, dan ACE2 ini berada di beberapa jaringan epitel. Nah, salah satunya memang di paru-paru, kemudian ada di gastrointestinal, yang kemudian berapa muncul kasus diare, terus kemudian ada juga yang akhirnya juga kegagalan ginjal, seperti itu. Artinya, kita perlu perhatikan pada kasus-kasus pasien gawat darurat ini, pada fase-fase ini kita perlu perhatikan. Next. Kenapa saya membahas tentang replikasi ini penting ketika kita memahami terjadinya kondisi perburukan. Next, bisa lanjut. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Oke, guys, sebelumnya lagi. Oke, sebelumnya. Ya. Mungkin di sini saya sedikit terkait dengan di RSP. Di RSP ini kita semua di rumah sakit itu kasusnya itu adalah PDP COVID-19. Yang datang semuanya adalah PDP COVID-19. Kemudian disebut terkonfirmasi jika menggunakan hasil swab PCR-nya positif. Baru dia disebut terkonfirmasi. Artinya pelaporan kita memang pasiennya PDP COVID-19 atau dia terkonfirmasi COVID-19. Ini untuk istilah aja ya, ada PDP, ODP, dan OTG. Itu bisa teman-teman baca dan saya rasa udah tahu semua kalau ini. Next. Nah, pada kasus pengelompokan kasus memang ada gejala tanpa gejala, ada yang dia ringan, ada yang sedang, kemudian ada yang berat, sampai dia ada yang kritis. Nah, kalau di kita ini di RSP ini menangani pasien dengan gejala sedang, berat, sampai dengan kritis. Kalau di kita, kalau OTG ini biasanya di rumah sakit Wisma Atlet gitu kan, atau yang ringan itu biasa di Wisma Atlet, dan jika Wisma Atlet dia ada kasus berat atau sedang, itu biasa langsung dirujuk ke kita. Dan kalau dari rumah sakit non rujukan, biasanya dia pasien ringan pun kadang dirujuk ke kita kalau dia misal hasil swabnya positif. Next. Next, boleh. Next lagi. Ya. Yeah. Next. Oke. Okay. Tadi ada gejala-gejala ya. Sorry, yang pada kasus tadi itu memang kita perlu pahami gejala-gejala yang muncul. Dan kemudian baru kita pahami lagi terkait dengan perjalanan penyakit pasien COVID-19. Nah, pada pasien yang pada kasus pasien COVID-19 ini, dia yang tidak punya gejala atau asimptomatis, itu biasanya PCR-nya positif, IgM dan IgG-nya tidak terdeteksi. Rapid test-nya itu dia tidak negatif misalnya, tapi ketika di swab dia positif. Ada kasus yang kayak gitu. Dan di kita juga perawat di sana atau tenaga kesehatan di sana, ada juga yang tanpa gejala dan kemudian kita berikan dia kesempatan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, pada gejala awal juga muncul, biasanya itu keluhannya demam, batuk kering, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, mialgia, diare, dan mual. Yang khas itu adalah demam sama batuk kering. Ini gejala awal. Gejala awal ini pada kasus-kasus ringan. Pada kasus ringan, dia batuk, demam, tapi
tidak ada misalnya keluhan sesak dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika dia masuk kasusnya sedang atau berat, itu terjadi pneumonia. Nah, yang tadi yang kita bahas juga, yang pasien disebut PDP, itu kalau dia udah ada keluhan sesak gitu kan, atau terjadinya pneumonia. Kalau misalnya dia baru gejala awal dan belum di PCR, itu masih disebutnya ODP. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah memang pada kasus COVID-19 ini adalah pada fungsi parunya. Kita lihat temuan pneumonia pada radiologinya, dan kita mencegah untuk terjadinya inflamasi. Di fase inflamasi ini onsetnya itu 8 sampai dengan 12 hari. Nah, ini cenderung, makanya pasien-pasien kita itu kita kaji dia sudah berapa lama keluhan ini, sudah berapa lama muncul keluhan itu, terus kayak gitu. Jadi memang pengkajian kita betul-betul mendalam terkait dengan kasus ini, karena kita perhatikan ini adalah perjalanan penyakitnya sudah sejauh mana. Apakah dia masuk ke gejala awal, apakah dia sudah masuk pneumonia, atau ini sudah masuk perjalanan masuknya yang inflamasi. Itu. Dan di sini sudah mulai terjadi, kalau yang inflamasi itu pasien sudah terjadi ARDS, sepsis, miokarditis, gagal multi organ gitu kan. Dan akhirnya meninggal. Tuh. Okay, next. Ini menurut beberapa penelitian kalau kasusnya ringan, dia biasanya di hari ke-14 dia PCR-nya bisa negatif gitu kan. Jadi dia sembuh, dan kemudian kalau misalnya dia yang di ICU itu yang terjadi gangguan pada kasus berat, itu bisa sampai 22 hari. Kayak beberapa pasien dan mungkin yang kita ketahui, teman-teman yang di lapangan bisa lihat lagi, ada yang kasusnya 15 sampai dengan 22 hari itu dia udah pas kasus berat dan kemudian meninggal. Oke. Okay. Next. Boleh next. Nah, yang khas pada pasien COVID-19 ini adalah gambaran multiple ground glass ya. Seperti pecahan kaca pada paru-parunya. Ini khas sekali kalau teman-teman lihat foto toraksnya ya, toronsennya, teman-teman bisa lihat. Ini tadi terjadi proses yang tadi badai sitokin, kemudian akhirnya terjadi inflamasi paru. Tuh, dan ini kasus-kasus kita rata-rata gambaran parunya ya seperti ini. Nah, bagaimana kita mendeteksi kegawat daruratan pada pasien-pasien COVID-19? Karena saya di ruangan rawat inap ya, kita memang mendeteksinya itu selain tadi perjalanan penyakitnya, kemudian kita lihat keluhannya, terus kemudian kita monitoring terutama terkait dengan fungsi parunya, itu mulai dari saturasi, terus kemudian laju pernapasan, terus kemudian kita melihat gambaran hasil laboratoriumnya, itu kita bisa menentukan kegawatan daruratan dengan IWS. Nah, IWS pada pasien COVID-19 ini kita bisa lihat caranya, yaitu kita usianya, itu kalau dia lebih dari 65 itu masuk scoringnya 3, kemudian laju respirasinya, itu nilainya ada 1, terus kemudian 2 dan 3, ada 0, terus kemudian saturasi oksigennya kita bisa lihat, dia kalau lebih dari 96 baru dinyatakan 0. Jadi kalau misalnya saturasinya dia 95 atau dia saturasinya 91 ke bawah, itu scoringnya 3.
Jadi memang saturasi oksigennya ini penting kita perhatikan untuk menilai IWS-nya. Terus kemudian apakah pasien menggunakan oksigen tambahan? Kalau dia tidak menggunakan oksigen tambahan, dia scoringnya nol gitu kan. Terus tensi darahnya itu penting kita perhatikan juga. Terus nadi, terus sama kesadarannya. Pasien-pasien COVID-19 ini memang cenderung sadar sih. Itu kan jarang sekali kita temukan somnolen gitu kan, kecuali memang kalau dia sudah di ICU gitu kan. Sampai hari ini kita kasusnya sadar semua. Nah, terus suhu tubuhnya juga kita lihat untuk menentukan IWS. Nah, nanti next. Sorry, yang pemeriksaan penunjang bisa next itu. Ya, ini yang tadi saya jelaskan ya, IWS-nya. Oke, okay. Next. Nah, untuk menilai, itu kita lihat scoring-nya. Kalau dia nilainya 0, dia monitoring setiap 12 jam atau 1 shift sekali. Tapi kalau dia misalnya scoringnya 1-4, dia perlu kita evaluasi, terus kemudian monitor apa namanya di TTV atau di periksa tanda-tanda vitalnya ini per shift, bisa per shift. Tapi kalau misalnya dia sudah skornya 5-6, ini perlu kita pasang monitor. Nah, kemudian kita set otomatis semuanya, mulai dari tensi, saturasi, itu biar kita pantau. Nah, kalau di kita itu pakai apa namanya CCTV, jadi memang pada pasien-pasien yang terpasang monitor itu, kita arahkan monitornya itu ke CCTV dan kemudian bisa kita pantau tiap 1-2 jam gitu kan. Nah, kalau misalnya dia sudah di atas 7, memang ini perlu direkomendasikan untuk pemindahan ruangan ke ICU. Next. Nah, kalau ini sekedar sharing ya, kalau pada tata laksana farmakologis, ini yang kita ketahui di beberapa pedoman, pedoman COVID-19, ini kalau di kita ini sekarang hidrokloroquine sudah mulai tidak digunakan ya, karena terkait dengan beberapa evaluasi EKG-nya, QTC-nya selalu meningkat gitu kan. Kalau azitromisin kita masih kita pakai, terus kemudian favipiravir atau Avigan terakhir masih dipakai gitu kan. Terus vitamin C kita pakai yang 1000 mg biasanya kalau di ruangan. Terus vitamin B1 juga dipakai, pakainya oral. Terus kemudian hidroksikortison, biasa kita pakai metil ya, dokter DPJP-nya meresepkan metil, itu juga pada kasus-kasus kita pernah diresepkan itu juga. Dan pengobatan komorbid lainnya juga diresepkan, misalnya ada nyata gagal ginjal, ada gangguan fungsi ginjal, dikasih aminefron, misalnya seperti itu. Atau dia misalnya ada di DM, dikasih insulin, gitu. Nah, dan terapi-terapi lainnya. Ini yang beberapa pada kasus kita dilakukan juga. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang, pada pasien kita itu sebelum diberikan hidrokloroquine dulunya dulu ya, sebelum diberikannya beberapa minggu sebelumnya itu dikasih di EKG dulu untuk sebelum diberikan terapi-terapi seperti hidrokloroquine ataupun Avigan. Next. Oke, next, boleh. Nah, ini asuhan keperawatannya yang muncul pada pasien-pasien COVID-19. Next.
Ya, yang muncul itu biasa ada gangguan ada bersihan jalan napas tidak efektif, kemudian ada pola napas tidak efektif, ada hipertermi, ada ansietas karena dia terkait dengan kondisinya gitu kan, apalagi misalnya PCR-nya positif gitu kan, dia dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, itu pasien lebih cemas kan. Terus kemudian ada risiko infeksi juga, dan terus kemudian ada gangguan pertukaran gas, terus kemudian ada risiko shock. Defisit nutrisi juga terjadi dan pada pasien kita, terus ada defisit perawatan diri pada pasien-pasien yang memang terjadinya yang pneumonia berat kan, dia sesak, tidak bisa melakukan aktivitas, maka perlu bantuan personal hygiene. Nah, next ini yang biasa ada pada diagnosa keperawatan yang ada pada kasus-kasus kita yang berat. Kenapa kemudian diagnosa itu muncul? Kenapa dia bisa muncul bersihan jalan napas tidak efektif? Ya kita lihat lagi sekretnya ada enggak dengan pemeriksaan auskultasinya kan. Kalau ada kita validasi lagi dengan ada dia bisa batuk enggak gitu kan. Terus kemudian bronchi ada enggak gitu kan. Kita lihat lagi untuk validasi datanya, nilai AGD-nya kan. Nah ini bisa muncul diagnosa gangguan pertukaran gas. Kemudian dia bisa terjadi risiko shock. Kita lihat terkait dengan adanya hipotensi. Terus kemudian divalidasi lagi dengan terjadinya adanya hipoksemia atau hipoksia. Nah. Ada lagi kenapa muncul diagnosa gangguan ventilasi? Kita lihat volume tidalnya kan untuk validasi tambahan biasanya menurun, dia napasnya cepat ya, itu kan. Ini pada pasien-pasien dengan kasus berat ini dia cenderung kelemahan gitu kan, keletihan pernapasannya dan memang pada akhirnya perlu memerlukan oksigen. Next untuk terapinya nanti untuk intervensinya. Lanjut. Ini comes-nya ya, outcomes-nya atau tujuannya teman-teman bisa baca terkait dengan diagnosa masing-masing bahwa bersihan jalan napasnya harus meningkat yang kita perlukan. Terus pertukaran gasnya juga perlu meningkat gitu, dengan nilai kadar oksigen dalam darah yang normal. Terus kemudian tingkat ansietasnya juga menurun untuk tujuan kita melakukan tindakan keperawatan. Next. Nah untuk, sorry, next, sebelumnya. Oke. Okay. Nah, ini untuk pasien dengan gangguan ventilasi spontan juga kita lihat nilai AGD-nya ya, dan ini kita usahakan dia untuk meningkat juga. Terus kemudian yang shock kita lihat pantau output urinnya. Ini output urinnya juga harus dalam kondisi normal. Kalau kita memang untuk tujuan-tujuan terapi kita, asuhan keperawatan kita bisa tercapai. Dan kemudian tensinya, terus kemudian MAP-nya, kalau misalnya dia terpasang CPC juga CPP-nya, kan. Terus kemudian sirkulasi spontannya juga harus meningkat kalau dia terjadi gangguan sirkulasi. Oke, mulai dari heart rate-nya, terus EKG-nya normal, tingkat kesadarannya juga meningkat. Tuh, lanjut ke intervensi. Nah, intervensi yang kita lakukan untuk bersihan jalan napas tidak efektif itu adalah manajemen jalan napas. Banyak tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan dari segi asuhan keperawatan untuk manajemen jalan napas, mulai dari monitoring, kemudian melakukan batuk efektif, posisikan semi-fowler, kemudian minum air apa namanya berikan minum hangat, kemudian penghisapan lendir,
Tapi kalau di kita pengisapan lendir ini tidak disarankan, jadi kadang diberikan N-acetylcysteine ya sebagai untuk mukolitiknya. Jadi memang dia kita ajarkan batuk efektif gitu kan. Kemudian asupan cairan 2000 ml per hari, kemudian tadi teknik batuk efektif. Dan kalau pengisapan lendir ini memang cenderung di ICU ya, karena saya bukan di ICU, saya di ruangan rawat biasa. Jadi di ruangan rawat biasa tidak dilakukan pengisapan lendir. Okay, next. Next. Okay. Nah, untuk bersihan jalan nafas juga intervensinya itu adalah manajemen isolasi. Banyak tindakan yang bisa kita lakukan. Ini terkait dengan perlindungan kita ya sebagai perawat dan intinya mencegah kita terinfeksi dan mencegah pasien yang tadinya dia PDP jangan sampai kasusnya dia kena positif dari rumah sakit atau terjadi infeksi silang itu kan ada kasusnya misalnya dia swab pertama negatif, swab kedua negatif, swab ketiga positif. Nah ini kita curiga ini kenapa dia dua ini negatif terus kemudian pas swab ketiga dia positif gitu kan. Nah ini yang takutnya terjadi infeksi silang di rumah sakit. Nah ini tindakan-tindakannya ya memang tujuannya untuk manajemen isolasi ini. Bagaimana kita melakukan proteksi diri dan mencegah terjadinya infeksi silang. Next, boleh next. Nah, untuk penggunaan APD yang kita lakukan itu memang pakai PPE level 3. Nah, kalau di CDC itu memang pakaiannya agak berbeda. Mungkin saya kasih gambar dua, yang satu versinya BNPB, satu versinya CDC. Pada intinya memang level 3 ini memang dari atas sampai bawah tertutup. Nah kalau di mana kalau di Kemenkes ataupun di BNPB ini level 3 ini sebenarnya di ICU terus pada ruangan tindakan intubasi di ruangan isolasi. Tapi kalau kita ini semuanya sudah harus menggunakan level 3 karena COVID-19 ini maksudnya kasus new emerging, dia ini harus kita perlakukan belum selesai penelitiannya, maka kita harus memakai alat perlindungan maksimal. Nah, perlindungan maksimal adalah perlindungan level 3, maka kemudian kita pakai ini. Jadi kita agak mengabaikan juga kita tidak, mestinya kan level 3 ini digunakan pada waktu tindakan intubasi, terus kemudian operasi, itu kan kalau menurut yang di BNPB, tapi karena ini kasusnya new emerging, penyakitnya belum selesai ditelitinya, baik itu mulai dari penyebarannya, itu kalau droplet sudah pasti, tapi kalau airborne ini masih banyak pengkajian, masih ada kontroversi, banyak yang mengatakan ini airborne, ada yang mengatakan juga ini airborne tapi 3 jam waktu melakukan intubasi saja gitu kan. Jadi seperti itu. Next. Oke. Untuk gangguan pertukaran gas, memang yang kita lakukan manajemennya itu tindakannya itu intervensinya itu terapi oksigen. Nah, terapi oksigen ini tindakannya banyak sekali yang kita lakukan sebagai perawat ya. Mulai dari kita monitoring, terus mulai dari monitoring bunyi napasnya, kecepatannya, terus kemudian integritas mukosa hidung akibat pemasangan biasanya nasal kanul, ataupun yang terpasang NRM, ataupun dia yang terpasang high nasal flow kanul. Ini perlu kita monitoring. Terus monitor ronsen dada, tadi kita lihat perkembangan pneumonia, bagaimana kasus ini semakin berat atau tidak itu kita perlu monitor ya, itu kan. Terus kemudian
bersihkan sekret pada mulut. Nah, ini juga kasus pada kasus-kasus yang di ICU ya, kalau di kita pasiennya beberapa mandiri karena kalau dia sudah masuk tidak sadar ataupun dia saturasinya sudah di bawah 90 tidak naik-naik, itu biasanya langsung kita rekomendasikan untuk ICU. Oke. Kemudian nah ini di kita juga pada pasien-pasien yang misalnya NRM sudah maksimal 15 liter. Nah, ini diberikan air flow nasal kanul. Kalau di kita ada berapa ada satu merek ya high flow nasal kanul yang kita pakai, dan itu memang dia itu kita gunakan kalau misalnya pemakaian NRM 15 liter per menit tidak cukup gitu kan, saturasinya masih di bawah 90, dan maka kemudian kita gunakan high flow nasal kanul. Nah, ini adalah nasal kanul yang tekanannya agak tinggi. Next. Boleh. Di next. Nah, ini pada kasus-kasus di kita itu disarankan untuk kalau misalnya dia intubasi itu sebenarnya pilihan terakhir ya. Yang sangat disarankan itu AFNC atau NIV, non-invasive ventilation ya. Jadi kalau di kita NIV nggak digunakan, kalau di kita yang digunakan itu HFNC yang dia settingannya mulai dari 30 liter per menit. Nah, ini perlu kita pantau juga saturasinya per 1 jam. Next. Oke. Okay. Next, boleh next. Ya, nah ini contoh HFNC, dia di situ ada humidifier-nya, ada penghangatnya, ada kanulnya, ada apa namanya selangnya, terus kemudian dia ada penghangatnya juga settingannya. Biasanya kita set 37 derajat, kan, terus kemudian nanti dia awalnya itu kita settingin 30 liter ya. Terus kemudian nanti kita kolaborasi untuk pemasangan HFNC ini ke DPJP, dia biasanya merekomendasikan berapa fraksinya yang harus kita pasang. Dan kalau di ruangan saya ini, karena saya masuknya kasus sedang ke berat, itu dan memang di ruangan saya ini tidak pakai HFNC karena waktu itu untuk konektornya itu tidak pas. Maka yang kasus berat itu baru menggunakan HFNC di ruangan bawah. Jadi kalau di kita itu dibagi tiga, ada ruangan mawar dua itu ruangan saya, itu kasus-kasus sedang ke berat. Kalau misalnya dia masuk berat itu dipindah ke bawah, ke ruangan mawar 1, kasus berat. Kalau mungkin kalau sebelum COVID ini ada ruangan rawat biasa, HCU, terus ada ICU. Nah, kalau saya ini ruangan rawat biasa jatuhnya, terus kemudian baru nanti di bawahnya itu mawar 1 HCU, baru Nusa Indah 2 jadi ICU. Seperti itu. Jadi memang pada pasien yang terpasang HNFC ini, pakaian high nasal flow kanul ini, dia pada kasus-kasus berat. Dan memang kalau sudah tidak ngangkat, dia dikasih NRM 15 liter, saturasinya masih di bawah 90, maka direkomendasikan untuk pemberi pemasangan ini dulu. Baru kalau misalnya 1 jam dipantau tidak. Next, boleh. Lanjutan karena masih nyambung selanjutnya. Boleh next. Nah ini, kalau dia dipantau 1 jam, ROX-nya masih di bawah 3,85, itu baru dia tandanya kebutuhan intubasi. Nah, baru pasien ini diintubasi. Kenapa
beberapa ahli merekomendasikan untuk ini karena aerosolnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dia langsung intubasi. Itu untuk melindungi teman-teman perawat, dokter yang melakukan tindakan ke pasien. Next. Ini tadi kita juga perlu menurunkan ansietasnya, kecemasan pasien. Ingat, ini peran penting kita bagaimana kita mereduksi ansietas, membuat pasien itu turun kecemasannya, karena angka kecemasan yang meningkat itu bisa meningkatkan keparahan juga terhadap penyakitnya, ya, karena dia cemas terus kemudian pola napasnya tidak bisa diatur. Sebenarnya dia pernapasannya bagus kan, fungsi parunya, tapi karena dia cemas jadi akhirnya volume tidalnya menurun kan. Itu juga kita harus cek juga, dan bisa juga dia karena cemas, bukan karena fungsi paru yang menurun. Itu perlu kita reduksi ansietasnya dengan beberapa tindakan seperti yang ada di sini yang bisa teman-teman baca. Next. Okay. Okay. Ini dukungan ventilasi. Yang tadi kalau pada pasien-pasien yang sudah tidak bisa diberikan HFNC atau NIV, itu perlu dukungan ventilasi, itu kan, dan dilakukan tindakan intubasi, dan ini pada kasus pasien kritis yang sudah ada di ICU. Mungkin ini saya next aja ya, untuk sekedar teman-teman tahu juga kan. Risiko shock juga ini perlu kita cek juga untuk terkait dengan sirkulasinya, dan untuk mencegah untuk melakukan intervensi risiko shock ini, kita lakukan pencegahan shock dengan diantaranya itu yaitu monitor status kardiopulmonal, monitor status oksigenasi juga, status cairan, kemudian pemasangan intravena, kemudian pasang kateter urin, kemudian kita berikan resusitasi cairan. Nah, ini pada kasus-kasus yang terjadi shock, ini kita betul-betul biasanya kolaborasi dengan dokternya itu dia di loading RL ya, 1000 cc di awal itu, terus kemudian pemasangan kateter urin, dan ini kita pantau betul-betul terkait dengan produksi urinnya. Next. Ini blue coat management pada kasus di kita, di Sulianti, memang yang sering terjadinya gangguan sirkulasi spontan ini yang dilakukan blue coat management ini biasa di IGD, kalau enggak di ruangan AI kita, sama di ruangan HCU-nya lah, kayak gitu. Jadi di kita itu baru 2 kasus waktu itu deh. 2 kasus, tapi kalau yang di IGD ataupun di ICU itu sering sekali melakukan blue coat management. Ya. Jadi memang melakukan blue coat management dilakukan di ruangan juga. Next. Orang mana? Oke. Okay. Ini algoritmanya bisa hampir sama ya untuk kasus-kasus algoritma untuk BHD pada kasus yang henti jantung, baik itu yang terduga ataupun terkonfirmasi, itu hampir sama dengan pasien yang biasa, cuma yang terpenting adalah APD-nya.
APD kita harus lengkap. Jadi memang ketika kita melakukan RJP, ini pasiennya terjadi kegawat daruratan, ini kita harus pakai APD lengkap dulu. Jadi ya memang kadang-kadang gitu, keseringan di ruangan itu ketika pasiennya dia mulai terjadinya penurunan statusnya, itu apalagi tiba-tiba henti jantung, itu kita sudah meninggal duluan pasiennya setelah kita pakai APD. Jadi pas kita datang, kita sudah selesai pakai APD, itu rata-rata memang sudah meninggal. Itu kalau di ruangan rawat inap biasa gitu. Tapi kalau di IGD kan memang dia kontinuitas. Kalau di kita dinasnya misal 8 jam, yang dinas ada 6 orang, 3 orang masuk gitu kan, standby di 4 jam, terus kemudian habis itu ganti standby lagi 4 jam. Kalau di kita kan masuknya itu kalau melakukan tindakan misalnya masang infus, berian obat, berian makan, ada jam-jamnya kita masuk ke pasien. Itu kalau di ruangan rawat inap. Kalau di IGD itu dia harus continue. Kalau di IGD memang bisa dilakukan RJP dan sempat gitu kan dilakukan RJP. Tapi kalau di ruangan rawat biasa itu jarang sekali sempat ketika kita sudah pakai baju APD masuk, terus kemudian sudah apa namanya flat gitu kan. Oke. Ini komplika next. Kang, waktunya 10 menit lagi ya. Ya, ini sudah slide terakhir. Ya, nah, komplikasi yang terjadi pasien COVID itu biasanya terjadi gagal ginjal akut. Nah, ini kayak mungkin apa namanya di kita apa salah satu sejawat kita meninggal ya, sempat terjadi beberapa komplikasi, dia terjadi gagal ginjal, dia perlu dilakukan CRRT gitu kan, terus kemudian dia juga masuk ICU dan akhirnya meninggal kan, memang di hari ke-20 perawatan. Dan ini memang komplikasi-komplikasi ini terjadi pada pasien-pasien COVID-19 yang tadi saya bilang, karena memang dia ini hostnya itu adalah ACE2, dan ACE2 ini ada di jaringan epitel kan, di jaringan-jaringan epitel di beberapa tempat kan, salah satu ada di ginjal, juga ada di udara arteri, ada di gastrointestinal. Makanya terjadinya gagal multi organ ya, karena memang virusnya sudah menyebar kemana-mana, jadi tidak hanya di paru-paru gitu. Nah, kalau di kita, dan memang WHO juga merekomendasikan untuk pasien dipulangkan itu kalau dia hasil virologinya negatif, virologi PCR-nya negatif, hasil swab-nya negatif 2 kali. Jadi kalau misalnya 1 dan 2 negatif gitu kan. Dan cuma kan kasusnya gini, kenapa kemudian akhirnya ada yang ketiga positif? Ya tadi bisa jadi infeksi sarang atau misal jadi seperti apa gitu kan. Nah, ini kita kan ngasih hasil swab, sorry, kita kan swab, yang swab itu orang, sorry, yang swab itu orang lab, terus kemudian nanti sampelnya waktu itu dikirim kan. Nah, ini kan menunggu lama, jadinya memang pasien itu hari pertama di swab, terus hari kedua di swab, baru lompat hari keempat di swab gitu kan. Hari ke berapa lagi, 2 hari lagi di swab lagi gitu, sampai dengan 6 kali swab gitu kan. Jadi memang kalau hasil swabnya belum keluar itu dimaksimalin 6 kali swab. Nah, nanti ditunggu dulu tuh rangkaiannya 1-2 seperti apa gitu kan. Nah, nanti dia kalau boleh pulangnya itu kalau dia sudah 2 kali swab berturut-turut negatif. Tuh, misalnya di swab pertama dia positif, swab kedua positif, kayak berarti dia sudah terkonfirmasi kan dari awal. Terus kemudian swab ketiga negatif, swab keempat negatif, itu baru boleh pulang, kayak gitu. Dan kalau misalnya dia swab pertama, ada kasus dia swab ketiga itu, swab 1 sampai 3 itu positif,
swab 4 negatif, swab 5 negatif, swab 6 positif lagi gitu kan. Nah, itu ke itu laporannya kayak gimana? Apakah itu hasil swabnya tanggal berapa dan seperti apa? Kadang-kadang itu juga makanya pasiennya kadang-kadang kalau yang sudah pulang itu kalau bisa ada kasus seperti itu dipanggil lagi gitu kan untuk dilakukan isolasi mandiri dan di follow up lagi di telepon ada keluhan enggak, kalau enggak ada keluhan dia misalnya bisa isolasi mandiri, di isolasi mandiri kalau misalnya dia dia misalnya ini apa namanya dia ada keluhan dia dirawat. Dan pasien-pasien dengan COVID-19 yang sudah negatif 2 kali itu tetap kita sarankan untuk isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Jadi meskipun dia 2 hari sudah pulang, 2 kali negatif terus sudah pulang, dia tetap harus dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Seperti itu kalau di kita protapnya begitu. Oke, next. Kesimpulannya, Oke, ya. Simpulannya memang pada penata asuhan keperawatan melaksanakan perawatan daruratan pasien COVID-19 ini untuk di ruangan isolasi itu pada pasien dengan gejala berat, itu kan. Memang perlu banyak penata laksanaan kegawatan daruratan yang kita lakukan. Nah, untuk yang terpenting adalah kita melihat pemantauan prognosis pasien sehingga perburukan itu harus diperhatikan. Kita lihat hasil labnya, kita lihat ronsennya, ini perlu kita perhatikan karena perawat yang 24 jam di situ, perawat yang bisa memperhatikan di situ, semua hasil lab, semua hasil pemeriksaan penunjang itu harus kita perhatikan karena ini terkait dengan prognosisnya. Ya kalau bisa, kalau di kita jangan sampai pasien itu meninggal di ruangan kita karena ruangan kita itu untuk kasus sedang, bukan kasus berat. Gitu kan. Kalau meninggal di ICU ya memang dia pasien kritis gitu kan. Jadi memang di ruangan rawat inap ini jangan sampai meninggal pasien. Artinya kalau sampai meninggal berarti kita kurang pemantauannya di situ ya. Kecuali misalnya kalau ruangan ICU penuh terpaksa harus dia di maksimal ruangan, ya itu lain cerita gitu kan. Oke, monitoring keluhan tadi, terus kemudian intervensi yang tepat ketika kita ada pasien yang kasus berat ini, prognosisnya berat, itu intervensinya juga kita harus betul-betul tata laksana harus kita perhatikan. Kemudian manajemen PPI dan penggunaan APD yang paling penting karena ini untuk kewaspadaan kita atau perlindungan diri kita. APD kita harus level 3, kemudian setelah dari pasien kita mandi kan, ganti baju lagi gitu kan. Kalau mau ke pasien baru kita pakai APD lagi. Seperti itu. Itu aja. Terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan waktu untuk sharing dan silakan mungkin untuk yang mau bertanya. Ya baik, terima kasih kepada Kang Nurdiansyah sudah memberikan materinya mengenai penata laksanaan pasien COVID di ruang isolasi. Baik teman-teman, ini sudah ada beberapa yang bertanya. Saya buka dulu ya kolom chatnya. Sebentar. Baik, ini ada dari Teh Rosalina. Perawat ya Teh ya? Halo Teh? Teh Rosalina? Teh Rosalina? Ya, masalah. Ya Teh, silakan Teh, ada yang mau ditanyakan? Kepada Kang Nurdiansyah? Iya. Iya, ya. Mungkin saya bacakan aja Kang ya, ini sudah ada di chat untuk mempercepat waktu. Untuk ya, dari Rosalina, saya tadi menyimak bahwa pasien di ruangan pasang monitor sehingga observasi bisa dilihat di CCTV. Apakah pasien tersebut ya statusnya HCU atau ruang perawatan biasa? Dan apakah observasi melalui melihat monitor akan efektif sementara jika pasien gelisah
elektroda sering terlepas, bagaimana solusinya, Kang? Oke. Kalau di kita, kedengeran nggak suara saya? Ya, kedengeran. Kedengeran. Nah, kalau di kita, untuk pasien-pasien yang terpasang monitor itu dengan pasien dengan mulai dia terpasang NRM, terus kemudian dia terjadinya beberapa tanda-tanda vitalnya sudah mulai tidak stabil kan, gitu. Nah, kita lihat IWS-nya aja lagi kan. Nah, ini untuk yang terpasang monitor ini, tadi kalau di kita itu ada ruangan, ada tiga ruangannya, terbagi tiga, ada ruangan rawat inap untuk kasus, ruangan isolasi kasus sedang ke berat gitu kan, terus ada yang kasus berat, ada yang ICU kan, jadi ada empat sama IGD. Nah, untuk yang kasus berat itu di ruangan yang saya itu juga ada terpasang monitor gitu kan. Jadi bukan hanya di ruangan yang HCU tadi atau yang berat tadi, terpasang monitor. Nah, untuk efek atau tidak dengan CCTV, karena gini, di CCTV itu kita lihat monitor tanda-tanda vitalnya, yang kita monitor tanda-tanda vitalnya terutama saturasinya dan tekanan darah, nadi itu kan. Terus kemudian respirasinya kan, ini kita perhatikan betul gitu kan. Nah, nanti ketika misalnya dia copot ya, kita rapikan ketika masuk ke pasien. Dan biasanya elektrodanya itu kita kasih plester biar agak kencang kalau pasiennya gelisah. Tapi cenderung kalau pasien COVID ini, kalau dia kondisinya yang memangnya tadinya dia sadar penuh, dia jarang yang kecenderungannya jelek gitu kan. Artinya kalau di ruangan rawat inap biasa, hanya pasien terakhir itu saya dapat kasus pasien dengan retardasi mental gitu kan. Nah, itu baru dia cenderung nggak stabil. Tapi kalau misalnya dia pasiennya tidak ada masalah mentalitas, itu kondisinya bisa kooperatif untuk kita anjurkan untuk tidak mencopot dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi memang kalau di kita, kalau misalnya dia sudah dipasang sekali terus copot, baru kita plester-plesterin. Kalau dia tidak kooperatif untuk misalnya gelisah, nyopot-nyopotin gitu kan, kayak gitu. Oke. Okay. Ya, itu oke, mungkin jawaban dari saya. Ya, baik. Terima kasih, baik, Kang. Bagaimana? Berarti semua pasien pasien HCU aja sama ICU yang terpasang monitor kan bukan pasien yang harus perawatan. Iya. Kalau di kita itu yang kasus berat, meskipun bukan HCU, rawat biasa, atau misalnya ICU penuh, itu kan, itu tetap dipasang monitor, artinya maksimal ruangan, karena memang ya kita sudah jelaskan ke keluarga untuk rujuk, misalnya ICU tidak ada di tempat kita misalnya penuh, jadi maksimal ruangan yang kita bisa lakukan, ya itu tetap harus dipasang monitor gitu. Dan memang yang kita lakukan itu melihat dari CCTV untuk pemantauan monitornya gitu kan. Dan kalau yang biasa itu kan, kalau yang di ruangan HCU kita dulu sebelum ada COVID juga, itu ngelihatnya kan tetap dari monitor kan, kayak gitu. Nah, kecuali misalnya terjadinya perburukan tadi, maka kita harus cepat-cepat menggunakan APD untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Terima kasih, Kang. Ya, itu dari ya. Baik, terima kasih, Kang. Selanjutnya nih, ada lagi yang bertanya. Dari
bentar. Dari Tita dan Niyati, perawat. Izin bertanya, Kang. Kalau pasien sudah post-COVID, dinyatakan sehat, apakah jangka panjangnya akan ada dampaknya nggak terhadap kesehatan pasien tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut ke depannya? Oke. Kalau di kita itu, tadi kalau pasien sudah dinyatakan sembuh 2 kali, itu dia harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Sepanjang masa isolasi itu, dia kalau ada keluhan, apa namanya, dipersilakan untuk datang ke IGD. Nah, sampai hari ini sih, kalau kasusnya pasien-pasien COVID-19 itu yang dia ada, maksudnya misalnya terjadi perubahan kondisi fisik itu kan, tidak ada ya kalau sampai hari ini pasien-pasien yang dinyatakan sembuh, dan penelitiannya saya juga belum ketemukan terkait dengan dia misalnya habis COVID-19, terus dia ada gejala penyerta lainnya, itu belum ada gitu loh. Kecuali memang dia mungkin terjadinya kegagalan multiorgan waktu itu, terus kemudian sembuh, dan itu juga belum ditemukan, kayak misalnya kasusnya, kayak kasusnya beberapa pasien dengan komorbid, itu ya memang yang setelah dia sembuh COVID-19, komorbid itu ya memang ada, karena dia memang punya komorbid kan, misalnya kayak dia DM atau hipertensi, itu tetap muncul gitu loh ketika dia selesai COVID, kayak gitu. Ya, bagaimana Teh Okta, Teh siapa tadi ya? Ya. Teh Tita, mangga Teh Tita, bagaimana tadi? Sudah cukup jelas? Berarti pasiennya tidak perlu di ronsen lagi selama 3 bulan ke depan ya berarti ya? Sejak post-COVID ya, itu? Kecuali kalau ada keluhan, gitu. Dia 14 hari itu pemantauan, gitu. 14 hari pulang, itu masa-masa dia harus masih dipantau, itu. Ya, iya, Kang. Oke, Kang. Terima kasih. Ya, sama-sama, Teh. Kang, satu lagi ya. Ya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Dari Teh Oktavia Nurcahyani. Boleh Teh mau disampaikan sama Teteh pertanyaannya? Atau sama saya aja ya dibacain. Mohon izin Kang bertanya, saya Oktavia, profesi perawat. Bagaimanakah prioritas PDP atau pasien COVID yang membutuhkan operasi di mana belum semua RS bisa menerapkan OT pressure-nya negatif dan bagaimana aspeknya? Nah, kalau untuk pasien ini, jadi karena gua hidup bahagia, mau apa tuh? Nah, kalau untuk pasien kita yang operasi itu kalau di kita kan memang pada kasus-kasus kalau di kita karena rujukan nasional itu kita sekarang udah ditutup untuk ruangan operasinya itu kan. Nah, untuk pasien-pasien yang operasi ini memang sekarang disarankan itu yang hanya emergency. Kalau dia bentuknya elektif gitu kan atau suportif itu tidak disarankan untuk dilakukan operasi kecuali memang emergensi. Nah, pada pasien-pasien yang emergensi pun yang perlu dilakukan operasi itu harus melakukan tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi terkait dengan banyak sekarang ketersediaan alatnya itu harus dilakukan PCR swab dulu sebelum dilakukan operasi. Oke, baik. Untuk sesi kedua, saya akhiri mungkin ya, karena sudah ada 3 pertanyaan.
Terima kasih Kang sudah memberikan ilmunya untuk ya, kita semua tes. Ya. Terima kasih teman-teman. Jadi kita semua juga tahu bagaimana cara penanganan pasien COVID ya, ya Kang ya, karena Kang langsung terjun ya Kang ya pasien COVID ya Kang ya. Ya. Terus semangat ya Kang, tetap sehat selalu. Ya, terima kasih banyak. Amin. Ya. Terima kasih juga. Ya.